Hadirin yang saya hormati, Pak Dandim dan Pak Kapolres, ketika saya menatap wajah Bapak ini, benar-benar ada informasi mendalam. Saya kebetulan tahun 94, Pak. Saya dibina oleh Pak Mayor Jenderal Muhammad Ritonga, Kapolda DKI Jakarta dan dua kali. Sampai tahun 2002, kemudian 2019 saya dibina oleh Panglima TNI, Pak Jenderal Joko Santoso. Alhamdulillah, berkat kepercayaan warga desa, saya memimpin Desa Gunung Putri ini baru berjalan 4 tahun, Pak. Dan kehadiran Bapak sangat mengobati rasa rindu kami sebagai warga desa. Mengapa kita laksanakan penanaman pohon ini? Jadi Bapak Kasat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang dilanjutkan kepada Bapak Pangdam, Majen TNI Erwin Sujatiko, kemudian kepada Danrem, Brigjen TNI, ulangi masih Kolonel Bapak Danrem, Kolonel Infantri Faisal Izzuddin Karimi, menekankan bahwa akhir-akhir ini kita sudah mendekati musim penghujan yang mungkin puncaknya nanti pada bulan Januari hingga bulan Maret. Oleh karena itu, untuk menghadapi musim penghujan ini, beliau-beliau atasan kami, pimpinan dari Angkatan Darat, menekankan untuk melaksanakan penghijauan di lahan-lahan kritis, lahan tidur, maupun lahan-lahan yang mudah atau rawan bencana longsor. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Dan telah resmi dibuka kegiatan penerbangan sekitar pulau Kedip 061 Kabupaten Bogor di Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hadirin yang kami hormati, kami persilakan. Di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Piagam penghargaan diserahkan kepada pemerintah Kecamatan Gunung Putri, pemerintah Desa Gunung Putri, DPPKK Desa Gunung Putri, DPD Desa Gunung Putri, PT Indosemen, PT Aqua Golden Mississippi, Paguyuban Ambulan, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penyerahan piagam penghargaan tanda apresiasi atas kolaborasi dan kerjasama dalam mensukseskan kegiatan. Kepada seluruh rakyat kami dalam merawat dan melestarikan lingkungan yang mana suaranya? Mana suara? Wow. Waji, mana suaranya? Ulangi lagi, mana semangatmu? Kata-kata hari ini buat